Di Cileungsi Malang berarti, Mbak. Wah, kebetulan saya mau ke Bogor. Nah, ikut ini aja ya. Ini aja. Langsung aja. CD. CD. Bareng Mbak Jupita ya. CD bisa enggak? Wah, Mas Kipli. Bis banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Bus Tirtonadi. Nah, itu ada 7076 Mas Agus tuh. Agus Kacrut. Nah, itu ada Eka 7360. Nah, ini untuk bis Matesihnya tadi terakhir lastenya itu ya, Putra Perkasa Jos Gandos. Ini relanya ada 2 pasukan sama Bometa tujuan Purwodadi. Masih nanti sampai 7:30 malam terakhir. Ya, untuk Wonogirinya juga belum masuk. Ini nanti terakhir ya 7:30 malam juga. Nah. Ini 76. Makin ganteng. Build up-nya belakang hilang tapi. Kacrut Racing Team. Nah, ini saya enggak sendiri. Saya juga ditemenin sama ini nih. Nah. Bang Udo Anjas jauh-jauh dari Jogja ini. Perjalanannya jauh. Nah, trip report-nya di tonton aja di channel Udo Anjas, oke? Okay? Nah. Ini rencana kita mau kemana nih? Main-main ke Sultan Palur. Sultan Palur. Ya, main ke kantor pusat Sultan Palur. Nemuin Mbak Juju. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video dari channel ini. Bometa. Parkir selanjutnya pasukan. Itu ada Aneka Jaya juga 7245 UX. Tujuan Pacitan. Pada kali ini saya sudah berada di parkiran luar ya Rosalia Indah kantor pusat ini. Ini jam rame-ramenya karena jam bis malam ya. Rosin Resto di sini. Kantor pusat BPU Rosalia Indah atau PT Rosalia Indah Express ya, di sini ya. Ini rame banget para penumpang di sini. Para calon penumpang dan para penumpang yang servis makan di sini ya, Cross In Resto. SDD 164 masuk Volvo B11R. HDD 555 keluar. Silakan kembali ke armada di 128 target di jalur 4 segera berangkat 7 armada.
Nah ini ya penumpangnya, lihat tuh Rosalia. Ini berasa di terminal ini. Malah lebih ramai daripada terminal Tirtonadi tadi kayaknya. Oh, penumpangnya ramenya ora umum. Nah, itu ini, dan di situ itu area terbatas ya, jadi kita nggak boleh ke situ. Nah ini kita memang dari dulu memang di sini tempatnya ya, jadi mentoknya sampai sini aja. Berangkat SHD piro kuwi? 128 apa ya? HD apa SHD? HD Scania. SHD 128. XHD. X ya. Kan lesana. Iya. Jadi kodenya X. X. Nah. Kalau tentrem H9. Nah. Ya rame banget di sini. Di sini juga ini tempat buat nunggu juga, di sini banyak orang-orang banget sini, mulai dari kru, terus ada di sini ada penumpang, para penumpang sampai di sana pun banyak banget yang nunggu ya, sekalian servis makan juga ada ya, macam-macam pokoknya, rame banget lah. Manianya. Iya, senang jadi. SHD 121. Mbak Juju Juvita. Iya. 389 masuk tujuan Malang dari Purwokerto. Malang, Solo, Purwokerto. Ini penumpangnya masih banyak banget ya, Rosalia Indah itu. Eksekutif plus Blitar Bogor SHD 126.
Scania ya. Itu 543 jurusan Blitar Solo Merak. Nah, ini yang double decker yang di sini itu menurut plangnya itu Malang Solo Jakarta. Terus keduanya Madiun Solo Bitung. Dan yang ketiga Blitar Solo Merak. Yang SHD 121 itu Malang ke Tangerang Bitung ya. Lalu yang sebelah sana itu Malang Solo Purwokerto. Dan yang legasinya, legasinya mana? Yang pojok? Cilengsi apa ya? Kalau nggak salah sih Cilengsi. Ya. Soalnya sering rolling dia. Nah, rolling juga soalnya. Ya. Oh, ini penumpangnya banyak banget ya. Dengan jalur yang banyak pula juga, Rosalia. SHD 392. Lucu juga. Berangkat SDD 138 tujuan Bitung, Madiun Solo Bitung. Ini juga berangkat. Ini SDD 131 jurusan Malang Solo Bitung juga. SDD 135 Blitar. Kalau yang ini nih basic bodinya Moro dari Prima. Ini ya penumpangnya, lihat banyak banget. Nah kalau yang ini SHD 121 ini pramugarinya ya Mbak Juju alias Jupita, artisnya itu loh. Lihat ya. Ini tadi sebelum maghrib itu lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi. Sore-sore itu lebih banyak lagi. Ini habis maghrib aja banyaknya kayak gini nih. Tadi wah, rame banget sini ya. Rame banget di sini. Oh.
Mbak Juju. Datang lagi Jember Solo Palembang eksekutif. Bilang sih dari Malang tadi ramai, kok nggak pernah rute Jogja lagi? Banyak yang nungguin loh. Ini Cilengsi Malang berarti, Mbak. Wah, kebetulan saya mau ke Bogor. Nah, ikut ini aja ya. Ini langsung aja, langsung. Langsung aja. Beli tiket langsung. Langsung beli tiket. Full enggak? Full. BDB. CD. CD. Bareng Mbak Jupita ya. CD bisa enggak? Enggak bisa ya? Ya. Ini UHD-nya. UHD 141. HDD 173 berangkat. UHD 141. Inilah dulu nih. Dadah Mbak Juvita, semoga selamat sampai tujuan, selalu diberi kesehatan, dan aku maniamu pokoknya. Besok naik. Berarti besok harus naik. Iya, berarti besok harus naik ya. Harus naik. Aku dulu waktu pas Mbak Arum, awal-awalnya Mbak Arum viral itu langsung naik aku. Langsung naik. Ini harus naik. Harus naik ini. Ya. Cari jadwal yang pas. Nah, siap pokoknya. Ini biasanya batangannya itu terus ya? Ya, kadang ikut 122 dia. Kadang 122, kadang 121. Kadang yang laksananya SDD tadi. Oh, jadi biasanya Malang terus ya? Malang. Mbak Jukita ya? Rumahnya di Malang. Nah, rumahnya di Malang itu. Ini SHD 105 mundur. SHD 105 juga pernah tak naikin. Dulu aku naik itu kalau yang premium itu SHD 101, 105, 106. Terus lupa. Nah ini ya. Penumpangnya tuh, wah banyak banget penumpangnya di kantor pusat Rosalia Indah. Oh ini
lagi di rehab. Jadi di sini ini ya, apa namanya? Dikurangi. Jadi, tempat duduknya berkurang karena ini lagi di rehab, biasanya kan sampai sana tuh. Ya. Ini HDD 173. Madiun, Solo, Jakarta. Lagi di renovasi ini. Nah, di kantor pusat ini juga ada Rosin Resto. Ini servis makan juga di sini. Servis makannya di sini. Ya. Biasanya yang tujuan dari timur seperti Surabaya, Malang, Jember dan lain-lain. Servis makannya di sini. Ada yang medium juga persiapan. Penumpang 127, kepada para penumpang 127, dipersilakan untuk kembali persiapan. Parkir di jalur 7, 127 dengan tujuan akhir jalur Serpong, Serang, Cirebon, Merak. Untuk 127 akan melanjutkan perjalanan. Nah ya, untuk servis makannya ini dibagi ya. Di sini itu minimal infonya itu yang kelas terendahnya eksekutif plus. Infonya seperti itu, XC plus, yang ini XC plus, super top ke atasnya. Untuk first class ada lagi. Ya, first class di belakang sana ruangan ber-AC ya. Ini ya. Ber-AC. Ini berarti minimal S ini double decker. Double decker. Oh, iya ya. Kalau yang ini XC Plus biasa Scania gitu? Oh, campur sini. Oh, alah. Ini berarti super top. Ini paling super top. Super top double decker ya. Super top sama double decker. Jadi kalau kelasnya XC double decker sama XC Plus beda juga? Beda juga ya? Oh, iya iya iya. Oh, dibedakan yang XC-nya double decker atau alias yang atas itu beda sama XC Plus biasa. Jadinya memang unitnya juga beda, terus fasilitas yang ada di dalam juga tentunya beda juga. Ya. Penumpangnya modern kayak gini, ternyata ruangnya lagi renovasi. Iya, renovasi ya ini. Lagi di renovasi ini. Isi solar dulu itu. Kosongan isi solar. Nah, ini selama di kantor pusat BPU Rosalia Indah, ini kami juga ditemenin sama orang dalamnya nih. Mas siapa, Mas? Mas? Mas Yuli. Nah, ini Billy. Billy, Mas Billy ini channelnya MHR ya. MHR channel ini di bawah sini, nanti di-subscribe juga ya. SHD 107 XC Plus Blitar Solo Jakarta. Ini angkatan pertama ya. Jangan dulu yang awal-awal itu warnanya. Jember ya. 468 Jogja Jember. 468. Dan
Talur, ya? Ini yang ketemu di Ranuyoso waktu saya naik laju. Macet-macetan bareng, tapi videonya yang laju belum diupload. Nah, ini di sini juga ada penyemprotan desinfektan ya. Jadi oleh petugas itu disemprot desinfektan ke seluruh bagian tempat di sini ya. Jadinya nggak usah khawatir, di sini juga insya Allah bersih, bebas dari virus COVID-19. Jadi sudah tiap hari disemprot desinfektan di sini. BG161 ini juga selendangnya lucu juga ini. Ini masuk SHD119 Executive Plus jurusan Jember Ciputat. Ini dari Jember arah ke Jakarta ya, arah ke barat. Ini hitungannya normal, ini sekitar jam 8:30 malam ini. 8:30 malam datang ini ya, paling macet-macet sedikit lah, tersendat-tersendat sedikit. Tapi normal sih hitungannya. Karena apa, yang dikhawatirkan itu daerah Ranuyoso ya. Ranuyoso itu karena kan sering macet banget di situ itu. Macetnya macet, ya macet semu kalau aku bilang. Karena kebanyakan kayak jalan rusak apa nggak ada apa-apa aja suka macet gitu. Nah, ini sementara penumpangnya servis makan di sini dulu. Ya, langsung ini para penumpangnya servis makan dulu di sini. Ini masuk ke bengkel belakang, armadanya dicek up dulu, jadinya dicek segala macamnya ya, perawatan berkala lah. Nah ini IS H03, ini elf, elf ter, pokoknya mantap lah ini elfnya, ya jurusan Solo Malang. Solo Surabaya Malang. Kayak ada kafe. Nah, ini ya tempat terbaru di kantor pusat Rosalia Indah ini. Ini ada tempat seperti wedangan ya, tempat ngopi di sini. Jadi dulur-dulur mau lihat bis sambil ngopi-ngopi di sini bisa banget di Rosin Wedangan ini ya. Enggak tahu namanya apa, pokoknya ini di samping Rosin Resto ini ada tempat buat ngopi di sini ya. Wah, keren. Jadi sambil lihat bis-bis masuk di kantor pusat sini, cocok banget lah pokoknya. Ini juga Solo Surabaya Malang H04. Oke, mungkin segitu dulu kegiatan kita pada hari ini di kantor pusat PO Rosalia Indah. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kameranya jelek, banyak kesalahan kata, informasi maupun pengucapan mohon dimaafkan. Nah,
Maju terus untuk PO Rosalia Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dulur selalu sehat, selalu sukses dimanapun berada. See you, Enah.